Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Tim K Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akan minta maaf andai kata akak ada buat salah dan silap dengan korang semua. Jadi akak doakan kepada kita semua, semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak nak kongsikan satu kisah misteri jiran sebelah tau. Di mana kisah ni agak panjang untuk akak sampaikan dalam satu episod. So, akak akan sampaikan dalam dua episod. Jadinya kalau korang sudi untuk dengar, akak akan sampaikan untuk episod yang pertama untuk hari ini dan episod yang kedua untuk hari seterusnya. Kalau korang sudi, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kisah kali ini dilalui oleh seorang lelaki muda yang berhijrah ke negeri Pahang. Akak gelarkan lelaki muda tu sebagai Aidil. Aidil ni dia berhijrah ke Pahang dengan harapan dia dapat nak ubah nasib keluarga dia, nasib hidup dia lah. Di mana sebelumnya tu dia memang hidup dia terumbang ambing, tak ada kerja tau. Yelah, time tu ekonomi negara pula memang tengah meleset. Maka banyaklah dugaan yang melanda rakyat Malaysia termasuk Aidil sendiri. Dia dapat tawaran pekerjaan yang agak baik dekat sana. Jadi Aidil rasa lebih yakin dia nak mulakan hidup berdikari dan tinggal jauh dari keluarga dia di kampung. Rumah pertama yang disewa masa tu, masa mula-mula sampai kat Pahang tu, rumah kondo 5 tingkat. Boleh dikatakan itulah antara bangunan yang tinggi dekat kawasan kediaman tersebut. Idea dia pilih untuk sewa tingkat paling atas tau, sebab dia nak suasana privacy dan dia nak menghirup udara segar. Dah dapat kunci rumah dan dia dah nekat dia nak sewa sorang-sorang kat situ. Jadi membuatkan idea tu rasa tak sabar. Dia nak terus je angkat barang, bawa masuk kat dalam rumah tu. Dia rasa teruja sangat untuk terus berkemas. Maka turun naiklah idea masa tu. Dia punggah barang, dia bawa naik apa semua, dia masukkan dan dia kemas dalam rumah baru tu. Mula-mula dia dapat bantuan daripada pengawal keselamatan kat situ. Nama pengawal keselamatan tu Alif. Alif ni dia merupakan seorang pemuda yang umur dia dalam lingkungan 30-an. Dia dah ada anak walaupun umur dia dah 30-an. Anak dia 4 orang gitu. Blok yang disewa tu memang ada 2 pintu je. 2 pintu untuk tingkat 5. Jadi dia pun tanyalah kepada Aidil ni kan, blok yang disewa tu memang 2 pintu saja untuk tingkat 5. Lepas tu Aidil dia tanyalah kepada Alif sebab dia rasa pelik tau. Blok yang disewa tu memang 2 pintu saja untuk tingkat 5. Alif tanya Aidil kepada Alif yang hanya berdiam tau. Diam je sebab dia dah penat tolong angkat barang-barang banyak kot, barang yang dibawa si Aidil ni. Mana taknya korang, Aidil turun naik tangga dah 7 round masa tu. Tapi dia stay excited untuk Pak Gad tu. Dia rasa penat tau. Ya, ada 2 pintu je sebab blok ni blok special, sebab ada tangki lebihan dekat atas. Jawab Alif yang memang dah kerja lama kat situ lebih kurang 5 tahun. Selepas tu dah selesai semua susun barang, Aidil dipelawakan Alif dia untuk isap rokok. Rokok kat situ lah dia beli daripada kampung dia, dia bawa kat situ. Selesai isap rokok semua, Alif dia beredar daripada situ. Lepas tu dia pesanlah kepada Aidil ni, kalau ada apa-apa bagi a call je dia. Macam tu. Lepas tu penat macam daki gunung tahan, rintih Aidil seorang diri selepas tu. Dalam excited merintih juga dia. Mujulah ada smartphone, dapatlah dia hilangkan rasa bosan dia tu. Lepas tu dia layari internet, layari saluran YouTube. Itulah apa yang boleh dia lakukan. Lepas tu dia layan lagu kumpulan ekspedisi. Kejap-kejap terlelap, dia pun rasa terlena, terlelap juga. Baru je dia nak betul-betul lena kan,
dia diganggu dengan bunyi mesin basuh lama. Mesin basuh yang agak agak lama, agak tua, macam kain yang ada dalam tu sendat. Ha, pukul 10 malam kau, korang, dia duduk memesin kat situ. Boleh tahan jiran sebelah ni basuh baju. Basuh baju ke kapek ni, gudung kat tangan, gudung kat tangan, gudung kat tangan ni. Rintih Aidil ni bercampur dengan rasa geram. Ni dia dah penat, tiba-tiba pula dengar dudang-dudang gitu kan. Dek, kerana dia dah terlampau penat dan dia dah tak daya nak tahan mengantuk, Aidil terus juga terlena sampai pagi. Pada keesokan harinya dia bangun, lepas tu dia mandi untuk teruskan misi dia nak kemas rumah, nak bersihkan bahagian belakang dapur yang dipenuhi dengan tai-tai burung. Selesai semuanya lebih kurang pukul 2 petang, macam itulah. Kebetulan Alif ada kirimkan nasi untuk dia, so selepas makan nasi dia pun mandi. Kalau sebelum ni dia mandi di bilik air master room, sekali ni dia nak mandi kat bilik air belakang. Masa tu dia terdengar tau bunyi jiran sebelah tengah mengemas rak, mengemas perabot, perabot yang diceret, seruk, seret, seruk, seret, duk seretkan perabot rak macam tu lah. Jiran aku ni bujang juga agaknya, harap-harap perempuan lah, bisik hati Aidil. Sepanjang 2 hari Aidil dekat situ, ha, pintunya sentiasa terkunci, pintu rumah jiran tu. Memang kuat lah tangkapan aku bahawa jiran aku ni seorang perempuan. Yes, ada chan aku. Ha, itulah bila dia rasakan pintu depan rumah ni sentiasa terkunci tu, maknanya gegel lah tu, gegel nak jaga keselamatan kan. Kalau boy memang selalu open kan. Selesai je idea ni mengemas rumah yang mana patut, dia buat congak-congak lah, dia kira-kira nak beli apa yang patut. Lepas tu dia tak sabar nak pergi keluarkan duit dia. Lepas ni dia dapat gaji yang tertunggak 3 bulan masuk. Lepas tu semangat dia nak dapat gaji pertama dia tu, dan fikiran dia melayang, dia nak beli macam-macam. Ha, pukul 3 lebih kurang, 3 petang macam tu, dia terus ke kedai elektrik. Lepas tu dia pilih TV, dia pilih mesin basuh. Sampai kat kedai macam biasa, korang ada je lah benda lain nak beli. Kita ni agak nak beli satu je, tapi yang belinya melambat-lambat macam tu kan. Kira bereh dia pun, belilah semua sekali dengan peti sejuk semua-semua. Lepas tu tuan kedai tu janji nak hantar barang-barang tu lepas maghrib. Ha, selesai maghrib, idea pun dia tunggulah depan pintu. Sambil-sambil dia kenakan melayan lagu apa semua, sunyi kan. Lebih kurang jam pukul 8, Alif telefon idea beritahu ada lori masuk nak hantar barang-barang dia. Ada dua pekerja lori, ada dua pekerja dekat situ yang angkat kat barang. Idea naik ke atas, salah seorang pekerja tu tanya pada idea, jiran balik kampung ke bang? Gelap je rumahnya. Entahlah, tadi ada dengar macam orang mengemas, tapi rumah gelap je. Duduk dalam gelap kot jiran aku tu. Ha, macam tu jawab Aidil lah. Dia lebih teruja untuk tengok peralatan-peralatan rumah yang baru dia beli tu berbanding dengan soalan daripada pekerja tu yang memang agak pelik lah pada situasi rumah jiran tu memang gelap. So dia tak ada nak take serious dengan pertanyaan budak yang angkat barang tu. Hampir 3 bulan dia stay kat situ, tapi dia tak terfikir nak berborak dengan Alif pasal jiran dia tu. Memandangkan dia kan orang baru kat situ, so dia fikir biasalah, mula-mula memang dia tak kenal siapa-siapa lagi kat situ, take time lah kan. Nak dijadikan ceritanya, malam tu jugalah idea ni dia tengah asyik lah melayari Facebook, tiba-tiba dia rasa lapar, keruk-keruk perut dia tu duk berbunyi. Mana boleh lelap mata dengan bunyi macam tu. So dia pergi panaskan air untuk masak Maggi. Dalam masa dia menunggu air panas, idea dikejutkan dengan bunyi ketukan pintu sebanyak 3 kali tau. Aidil biarkan je. Ha, sementara tu, lepas tu ketukan tu bertubi-tubi. Ha, jadi lebih kuat, lebih kuat. Lepas tu dia terfikirlah, kalau kali ni dia dengar lagi bunyi ketukan tanpa salam, aku takkan buka pintu ni. Dia tegas dengan diri dia, dia takkan buka lah, sebab kalau orang tak bagi salam kan, pang 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 duk ketuk. Lepas tu bunyi salam, assalamualaikum tuan rumah. Bunyi suara tu bagi salam dialunkan, suara tu suara perempuan. Idea dia syak jiran rumah dia. Lepas tu jiran depan rumah dia lah kan, so dia rasa seronok lah, nak bagi lauk lah tu agaknya. Ha, seronok lah idea time tu. Dia pun berlari, lepas tu dia jawab salam, lepas tu dia buka, dia ambil baju dululah, lepas tu dia buka pintu. Lambat betul nak buka pintu. Ngapanya? Kata Liza, jiran dia, jiran aras 4. Ha, dia aras 5, jiran aras 4 bawah ni datang menegur dia. Lah, kau rupanya Liza. Aku ingatkan awet sebelah ni ketuk nak bagi lauk. Kecewa idea, dia sangkakan yang dia dapatlah berkenalan dengan jiran dia. Tapi tak dapat. Liza dia tergamam tau.
tegaman sementara mata dia tu berpindah-pindah, dia memerhatikan sekeliling. Liza dia jadi pelik bila Aidil kata jiran dia. Hari demi hari berlalulah. Waktu silih berganti tapi jiran depan Aidil langsung. Dia tak tahu siapa gerangan penghuni jiran dia tu. Yang pastinya jiran tu rajin sangat mengemas rumah. Hari-hari kemas rumah. Suk serik kemas rumah. Macam tak ada kerja lain. Kerjanya ngemas rumah je lah. Itu yang Aidil. Dia memang betul yakin jiran dia tu memang rajin. Memang geger yang sangat rajin. Boleh buat bini lah kalau begini orang depan ni hari-hari kemas rumah. Ha, kata Aidil, dia nak sedapkan hati dia. Hati dengan perasaan Aidil sebenarnya dah tak rasa seronok. Malah dia dah mula rasa macam seram sejak siling rumah sewa dia tu mula runtuh. Sebab ada kucing hitam yang jadikan siling tu sebagai tempat tinggal tau. Aidil dia tampalkan balik semula siling yang runtuh tu. Sebab siling tu kan tingkat 5. Bila tingkat 5, bila nampak atas tu macam seram je, dia rasa dundam bunyi seolah-olah macam paku dipaku ke dinding pula. Aidil ni dia terdiam tau. Waktu dia melayan lagu radio era yang diputarkan melalui Astro, dia cuba nak lekakan diri dia. Dang bunyi ketukan pintu buatkan dia ni tersedar. Ha, rupanya dalam leka tu dia dah terlelap. Suasana gelap. Lepas tu bila dia tengok jam dah pukul 7:30 malam. Terlelap juga mata aku ni. Dia terlelap sampai dia lupa nak buka lampu. Dia terpinga sementara bila dia dengar bunyi ketukan pintu tu, dia terkejut. Siapalah ketuk pintu tadi ya? Dia cepat-cepat buka kunci pintu. Lepas tu dia tengok kat luar. Masa tu kan dia rasakan satu hembusan tau. Dia rasa macam tu. Seram sejuk je dia rasa. Masa tangan dia auto, dia tutup balik semula pintu sebab tak ada orang. Lepas tu ada bunyi kruk kat luar pintu. Macam tengah makan. Dia beranikan diri jugalah buka balik semula pintu tu. Dia tekad dia nak tengok apa yang berbunyi dekat luar pintu tu. Lepas tu nafas dia lega bila dia nampak ada seekor kucing yang tengah memamah makanan kucing dekat depan pintu dia. Kucing siapa pula ni makan depan rumah aku ni? Jiran depan ni agak-agak lah bagi makan kak. Oi, bagi makan kat depan pintu aku kot. Keluh dia dalam hati. Kenapa tak bagi makan kat pintu dia je? Idea dia terus ke bilik air. Lepas tu dia nak bersihkan diri. Dia malas sahaja nak fikir. Sejak pada malam tu dia tidur, dia tak tutup lampu. Lepas tu dia pasang TV kat ruang tamu. Dia relalah bil elektrik dia melambung. Janji dia tak lagi dengar bunyi-bunyi yang pelik-pelik di sekeliling dia. Keesokan harinya pada waktu petang, cuaca sejuk. Selepas selesai hujan lebat apa semua, itulah buatkan idea ni berselimut kat ruang tamu pukul 6 petang. Baik aku buka awal-awal lampu ni, takut terlena pula nanti mampus aku mengigau. Dalam keasyikan dia melayan mimpi karaoke bersama Siti Nordiana tu, dia rasakan seolah-olah sesuatu yang berbulu merayap kat tubuh dia, main-main kat lubang hidung dia. Idea dia tak pedulikan semua tu. Sebab sayang pula dia rasa tengah syok mimpi kot. Semakin lama semakin lebat rasa bulu-bulu halus tu bermain dekat badan dan muka dia. Akhirnya dia mengalah. Dia memberanikan diri dia untuk bangun dari mimpi. Padahal dia berpeluh-peluh. Kurang ajar betul lah kau. Datang terbang balik jalan kaki. Macam tu. Marah Aidil sambil menghempuk tau cushion-cushion dekat ruang tamu, ruang tamu rumah dia. Lepas tu, letihlah aku nak sapu sayap-sayap kau ni wahai kekatu. Berungut Aidil sambil dia berjalan ke dapur, dia nak ambil penyapu, dia nak ambil penyodok, dia nak sapulah kekatu tu. Lah kekatu ke, suspend juga aku dah Aidil ni. Sewaktu dia mengambil penyapu dekat dapur tu, dia sempat singgah minum air. Masa syok dia nak tunggu air sejuk tu, dia terdengar tau bunyi burung berkicauan dekat belakang rumah dia. Lokasi di mana tempat dia letak mesin basuh dengan alat pencuci tau kat situ. Berbekalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dia buka pintu. Masa tu dia terasa lagi satu lemparan angin tepat mengembus kat muka dia. Dia cepat-cepat tutup pintu gergang. Lepas tu dia mulalah dia dengar bunyi mesin basuh lama. Jiran sebelah rumah dia tu bunyi lagi gudu gadang. Bisingnya lah mesinnya pun. Aidil dia segera ke ruang tamu dan dikuatkan radio era dekat Astro. Aku nak telefon Liza lah, nak tanya dengan Liza ni ada dengar tak. Selesai je Aidil tu dia dial nombor Liza. Hanya pembantu Liza je yang jawab. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Angkatlah. Dial lagi. Dia dial lagi. Pembantu dia juga yang angkat.
dalam keadaan jiwa kacau dia tu, dia disempat tau tercari-cari sesuatu. Ha, ada pun Bluetooth speaker yang aku beli 2 tahun lepas. Maksudnya dia beli 2 tahun lepas, dapatlah aku pasang lagu kuat-kuat dan zikir lepas ni. Legalah hati dia selepas dia selongkar kotak dalam almari yang belum sempat dia nak kemas, dia jumpa Bluetooth tu. Malam tu dia pasang lagu kuat dengan bantuan speaker yang baru dia jumpa tu. Tiba-tiba abang ada mesej untuk abang. Ha, macam tu. Dia punya notifikasi handphone dia tu bunyi macam tu lah. Siapa pula lah mesej pukul 2 pagi ni. Nombor yang pelik tertera tanpa nama tau. Hai, ada telefon juga ke jiran sebelah ni? Bisik hati Aidil. Ha, macam tu. Mesej yang berbunyi, nak lawan bunyi ke saudara? Ha, macam tu. Mesej tu buat Aidil rasa lagi seriau tau. Apatah lagi berani nak membalasnya. Memang taklah. Risau juga dia kalau-kalau jiran lain berbunyi dan menyebabkan jiran lain pula terganggu. Dia beranikan diri dia untuk telefon nombor yang agak pelik tu sebab dia nak tahu kan siapa sebenarnya mesej dia. Tapi operator yang jawab, no. Yang ada, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Sah, nombor tu tak ada. Tak ada siapa punya pun tak. Nombor tu tak ada dalam perkhidmatan korang. Idea dia cepat-cepat telefon Alif yang bertugas pada hari tu. Dia nak pastikan siapa pemilik nombor tersebut dekat kawasan kediaman dia. Selesai je menyemak buku maklumat data, Alif dia bagi tahu memang nombor tu tak ada dalam perkhidmatan. Memang tak ada pemilik untuk nombor tu. Aidil jadi macam bingung tau. Dia campakkan handphone dia dekat bantal. Dia jadi macam cemas, keliru, meremang. Selang 20 minit dia berpeluh. Berpeluh-peluh-peluh dia terdengar bunyi budak-budak bermain, berlari-lari dekat tangga. Dia beranikan diri dia untuk jenguk. Jenguk nak tengok lah anak siapa lah main-main dekat tangga malam-malam buta macam tu kan. Buat suspense sungguh lah jiran ni sini. Pujuk hati dia untuk memberanikan diri dia. Perlahan-lahan dia buka tingkap, dia menjenguk ke bahagian tangga. Malangnya, keadaan memang sunyi sepi je. Ha, memang itu. Dia dengar memang ada budak main kat situ. Tapi bila dia cuba jenguk dekat situ, memang tak ada. Dia tak nampak tau budak-budak dekat situ. Ah, anak akak tingkat 3 kot. Pujuk hati dia lagi. Dia terus balik ke bilik. Lepas tu dia ambil semula handphone dia yang letakkan dekat bantal tu. Dan amat memeranjatkan adalah mesej yang diterima berbunyi, nak lawan bunyi ke saudara? Dari nombor yang tak ada dalam talian tu, dah tak ada. Seolah-olah dah terpadam, dah di-delete. Bukan dia yang delete, dia dah lempar handphone tu. Tapi mesej tu hilang. Dengan jantung yang memang berdegup duk-tak-duk-tak, dia terus pejamkan mata dia. Dia paksa juga untuk tidur. Walaupun keadaan tu memang dah terlampau terpaksa, dipaksa juga tidur. Keesokan harinya, Aidil dia terjumpa Liza tau. Liza yang masa tu dia cuba nak tanyakan sesuatu pada Aidil. Kau dah kenapa Liza? Aidil dia meleraikan mata dia. Masa tu mata dia macam pina-pina kan. Dia tak cukup tidur. Mata dia macam lebam-lebam apa semua kan. Weh, aku dah dekat 3 bulan dah nak tanya kau, tahu tak? Kau ni tak habis lagi ke mengemas barang? Last malam aku dengar lentung lantang mengemas barang dengan guli berterabur lah, macam-macam lah. Aku nak tidur pun tak senang. Marah Liza pada Aidil. Ha, Liza. Dia sangkakan Aidil dah yang duduk mengemas dekat tingkat 5. Bila pula aku mengemas barang ni, Liza, oi. Jiran sebelah ni lah. Jawab Aidil. Ha, sebab Aidil dengar daripada jiran sebelah. Liza dia lagi tergamam tau. Dia terus juga macam pelik dia tengok kan. Bila dia tengok Aidil tu macam percaya tak percaya tau. Weh, sebelah rumah kau ni mana ada orang lah. Kau je yang duduk kat atas ni. Aku naik ni pun sebab lepas kau duduk sini asyik bunyi orang mengemas barang je. Tegas Liza dekat situ. Kali ni Aidil dia seorang je yang jadi kaku. Terdiam, terkejut tau. Eh, takkan aku je yang duduk kat atas ni? Betul ke aras ni aku je yang duduk, Liza? Yelah, kau je lah duduk. Takkan aku pula, aku duduk aras 3. Aidil dia terus berbisik pada Liza. Aku dengar semua yang didengar kau dari arah pintu depan rumah aku. Jiran aku yang kau anggap selama ni ada. Bukan dari rumah aku. Selepas Aidil berbisik pada Liza, dua ekor kucing hitam tau terjun. Dari arah bumbung, lepas tu berlari turun anak tangga tu. Macam tu.
Ibu Aidil, dia telefon Aidil, dia tanya khabar pada Aidil. Aidil pun ceritakanlah apa yang dia sedang alami. Hang buat tak tahu je, bukan kita duk kacau dia pun. Kata Ibu Aidil yang menelefon dia lebih kurang pukul 7 pagi tu, dia bagi semangatlah untuk Aidil, untuk Aidil pergi ke tempat kerja. Lepas tu Aidil teruskanlah dengan kehidupan rutin dia kat situ. Jangan ambil potlah dengan apa yang sedang dilalui. Selesai je masa tu, dia dengar cakap ibu dia kan, dia pakai stokin, dia nak pergi tempat kerja, dia pakai kasut semua. Dia terhidu tau, semerbak bau masakan yang memang sedap bau. Memang sampai hidung dia terbau tau, bau wangi sangat. Dia tak silap tau, hidung dia masih normal lagi. Memang wangi, memang bau menusuk tau. Aidil je tersenyum. Dia kekalkan semangat dia bila dia dinasihatkan oleh ibu dia kan. Jadi pagi tu, dia buat tak tahu je lah. Bukan dia duduk kacau dia pun kan, dia tak kacau mereka, mereka pun takkanlah nak kacau dia. Selepas dia kunci pintu, Aidil dengan selamba dia berseloroh. Masak tu jangan lupa bagi sikit, tolong kemas sikit rumah aku ya. Aidil berseloroh. Lepas tu dia terus turun anak tangga, dia nak ke tempat kerja. Dia naik motor je pergi tempat kerja. Sepanjang perjalanan ke tempat kerja tu, dia tekad tau, dia takkan tanya atau bagi tahu sesiapa pun perihal jiran dia ni. Dia nak rahsiakan perihal tu kecuali kepada Liza tu lah. Pukul 2 lebih kurang Aidil balik ke rumah, 2 petang lah. Maksud dengan niat hati dia ni nak balik rumah, dia nak tidur. Penat kan, kena kacau je tiap-tiap malam. Dia buka je pintu rumah yang berkunci, kejut tergamam dia bila dia tengok segala benda dalam rumah dia tu semua kemas, elok tu, susu rapi. Aidil mula rasa meremang tau bila dia fikirkan, hai tadi dia ada pesan kan, tolong kemaskan rumah. Ha, memang betul rumah dia kemas kurang, tapi dia nak sedapkan hati dia punya pasal. Dia fikir tau, dia fikir secara positif je. Memang rumah aku tinggal tadi kemas macam ni pun, apa nak dihairankan. Tiba-tiba korang, bunyi kaca berderai di rumah sebelah. Seolah-olah macam ayat menyedapkan hati dia tu difahami oleh seseorang. Bunyi kaca tu memang terhempas sekali. Aidil dia tak pedulikan dengan bunyi tu. Dia pasang radio di Astro dan dia terus ke bilik air untuk bersihkan diri dia. Selesai dia uruskan diri, dia baring kepenatan, lepas tu dia tertidur. Hari tu Aidil dia rasa betul-betul penat sehingga dia tersedar pada pukul 9:30 malam dalam keadaan suasana yang gelap dan dia dengar bunyi radio sama-sama je, macam lalok-lalok je kan. Tak ada pula bunyi orang mengemas ke, guli ke, memasak ke, membasuh baju ke. Dalam-dalam rumah dia bisik hati dia lah. Lepas tu sudah elok je Aidil, habis dia bercakap dalam hati je. Dah kedengaran pula bunyi meja kayu kena serik pula dah. Aidil dia bangun, dia nak capai suih lampu tau. Bunyi apa pula tu, kacau. Dia pasang lampu dekat ruang tamu. Maksud dia kuatkan radio. Pantang teguh, bunyi selalu, kata Aidil. Tak apa buang masa, Aidil terus ke bilik air, dia nak mandi. Kali ni aku nak cubalah berborak dengan Alif pasal ni. Alang-alang, teruslah dia boleh pergi makan. Aidil tekad dia tak nak diamkan diri lagi. Dia tak boleh nak stay, move on kat situ dengan bunyi yang macam-macam macam tu. Sampai je dia dekat pondok Alif, Aidil dia buat-buat tanyalah pasal sporing kereta. Alif tu memang pakar bab-bab melawakan keretanya. Takkan dia nak main terjah je nak tanya, gini-gini sekian-sekian kan. Tak adalah, dia bunga-bunga dulu. Keadaan jadi tenang sikit sebab Aidil pun dia mulalah dah tenang kan, dia mulalah tanya pasal rumah sewa dia. Alif, siapa yang duduk di rumah berhadapan rumah aku tu? Tanya Aidil, tenang lagi, bersahaja. Dia tanya macam tu je, seolah-olah macam dia okey je, cool, tak ada berlaku apa-apa pun. Ada orang lah duduk kat rumah depan tu, jawab Alif sambil ketawa kecil macam tu. Ada orang duduk kat depan tu. Tak adalah, mana ada orang duduk kat situ. Dah kosong lama dah. Last 3 tahun lepas seorang doktor tinggal kat situ. Tu pun sebulan je. Jelas Alif kepada Aidil. Alif tu dia asalnya bergurau kan, tapi dia terangkan lah secara berterus terang lah. Kenapa sebulan je duduk? Kena ganggu ke? Tanya Aidil, dia mula rasa gerun, mula rasa tak selesa. Tak adalah, dia pindah sebab ditukarkan ke Sarawak. Cih, buat suspense saja Alif ni. Bunga Aidil sambil dia membelai ekor kucing yang comel lagi manja yang ada dekat situ.
rumah depan aku tu kuat juga bergurau kan Alif? Tanya Aidil berseloroh. Kucing yang ayah dia belai tu tiba-tiba gigit tangan dia. Seolah-olah macam marah bila Aidil tanyakan soalan macam tu dekat Alif. Dalam hati Aidil semakin gemuruh sebab seolah-olah kucing tu memahami keadaan sebenar tau. Biarlah, janji aku tak kacau siapa pun, pujuk hati Aidil. Lepas tu dia pun berasullah dia tinggalkan pondok Alif tu untuk dia pergi kedai makan. Sampai je dekat kedai makan, dia duduk dekat satu meja ni. Lepas tu dia order apa yang patut. Duduk blok mana bang? Tanya pelayan kedai yang cantik. Masa tu adalah seorang pelayan kedai cantik memang ambil order kan. Duduk blok B dek, jawab Aidil. Kalau dah kahwin tak apalah bang, kalau belum elok-eloklah bang. Senyum pelayan tu kepada Aidil tau. Ada ke patut itu yang dibagi ayatnya? Kenapa pula macam tu? Yelah, saya ni masih bujang lagi. Aidil dia tanya macam tu sebab dia risau. Menambahkan risau dia lagi ada. Tak ada, tak ada apa. Saja je bergurau. Kalau bujang eloklah naik turun tangga tu, nanti jatuh. Jawab pelayan tu, bersaja je. Saya pun baru je datang kat sini bang. Tolong pakcik saya, kata pelayan tu. Cis, buat suspend je budak ni. Nak ngorat aku ke apa ni? Dahlah orang dalam keseraman. Marah Aidil tapi agak terkawal lagi lah. Kalau tak terkawal memang kena dah perempuan tu. Dalam hati dia semakin risau dengan seram lah. Tak payah cakap lah. Dia punya duk-tap, duk-tap, duk-tap. Tapi dia tetap lakukan segala rutin seperti biasa. Bila malam time tidur, dia tetap akan cuba untuk tidur. Esoknya awal-awal pagi dia dah tersedar. Time tu dia tengok jam dah pukul 5:30 pagi. Dia terbangun pun sebab tak tahan rasa gatal-gatal. Gatalnya tu lain macam tau. Tak pernah dia alami segatal tu. Selalu tak ada pula nyamuk aras lima ni. Macam mana banyak nyamuk pula ni? Keluh hati Aidil, dia tak puas hati. Selepas tu dia belik-belik lah seluruh kaki dia tu. Ada bintik-bintik-bintik-bintik penuhi kulit dia tau. Itu macam pijat. Mustahil pula. Aidil dia buat keputusan dia nak pergi klinik nak ambil ubat. Ini bukan nyamuk, ini bukan hasil gigitan pijat. Terang doktor, Doktor Arsyad pada Aidil. Masa tu dia pergi jumpa doktor kan. Habis kenapa tiba-tiba gatal sampai macam ni doktor? Taknya Aidil tak puas hati. Doktor dia cakap lah, ni mungkin alahan. Aidil dia terdiam tau. Lepas tu dia terima je lah ubat gatal yang diberi doktor tu. Lebih kurang 3 hari tu dia dipenuhi gatal-gatal tu, membuatkan dia semangat untuk berjumpa dengan seorang ustaz. Dia nak tanyakan sesuatu sebab yelah, dia tak rasa pun dia ada alahan apa semua kan. So masa dia jumpa ustaz, ustaz tu tanyakanlah sedikit latar belakang Aidil sebelum nak buat air untuk jampi serapah, air yelah untuk ubat kan. Rumah kau duduk tu dulu, tanahnya tempat orang bunian duduk, kata ustaz kepada Aidil. Mereka alihkan ke hutan sebelah untuk dijadikan tempat baru. Aidil dia diam je tanpa dia bagi tahu kisah-kisah yang dia dah alami. Dia cuma rujuk untuk masalah kegatalan yang dia alami je. Menurut ustaz, kegatalan tu akibat daripada serangga hutan yang datang menggigit pada waktu malam tau. Memang ada serangga lah. So selepas dia dapat air jampi dengan ustaz tu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaki Aidil ni dia jadi pulih seperti biasa. Tak ada apa dah. Gatal-gatal semua dah hilang, alhamdulillah. Sejak tu Aidil dia beranggapan bahawa mungkin dia tak akan diganggu lagi oleh bunyi-bunyi yang kurang menyenangkan dari rumah sebelah. Tapi sangkaan dia salah. Aidil rasa hampa sangat bila dia tetap mendengar dan menahan jiwa untuk gangguan seperti sebelumnya. Liza dia sekali lagi dia ketuklah pintu rumah. Aidil tu dia nak hantar lauk. Dah 2 minggu aku tak dengar apa-apa selepas jumpa kau tu, kata Liza pada Aidil. Aidil dia ambil lauk yang diberikan, sambil tu dia tergamam. Lepas tu dia ucapkan terima kasih. Kenapa aku masih dengar benda-benda ni? Keluh Aidil dalam hati sebab dia geram. Dia seorang je yang masih dengar dan lalui situasi tu. Krik krik krik, bunyi seolah-olah kuku dicakar-cakar dekat tingkap tau. Bunyi apa pula kali ni? Lepas tu dia beranikan diri, dia buka pintu bilik. Tergamal lah dia bila dia tengok seekor burung hantu terbang cari jalan keluar daripada dalam rumah. Bulu roma dia tegak terus setemeta bila dia tengok burung hantu tu. Wajah dia tu macam hantu lah. Burung hantu tu relax je. Sambil burung hantu tu lihat tengok-tengok sekeliling tu. Lepas tu burung hantu tu dia nak keluar daripada dalam rumah tu, dari ruang tamu tu. Dia masuk melalui siling yang pecah kan. Kakak cakap sebelum tu dia ada siling bagi atas tu, ruang tamu tu pecah kan. Setiap kali bunyi perabot diseret-seret dekat rumah sebelah tu, burung hantu tu macam seolah-olah tak tenang tu. Duk terbang ke sana ke sini, mari cari jalan keluar sana sini, apa semua gelisah kan. Aidil dia buka sliding door seluar-luar-luar
Adakah mungkin dia nak bagi burung tu keluar? Ah, degil pula burung. Burung ni orang dah bagi jalan keluar, keluar ajalah. Ha, macam tu. Idea dia ke dapur, dia ambil penyapu, dia nak halau burung hantu tu keluar. Puas jugalah dia menyapu rumah sebab sepihan siling-siling dengan bulu-bulu burung hantu tu berterabur, terkena kipas kan. Dia dah berjayalah keluarkan burung hantu tu. Angin dekat luar tu bertiup sepoi-sepoi je. Masa tu dia apa mengembus pada muka Aidil ni. Dia rasa macam terperanjat lah sebab nak tengok siling lagi apa semua. Lepas tu dia cuba nak memanjat tau dekat situ. Aidil cuba nak manjat, dia nak tempikkan balik siling tu. Kalau boleh dia tak tengok lah bahagian kerangka kat atas tu kan. Macam manalah keadaan dalam bumbung ni. Macam manalah keadaan dalam bumbung ni ya. Macam-macam sangat bunyinya. Aidil diberanikan diri, perlahan-lahan diturunkan diri dia. Tapi dia tak adalah nak jengukkan kepala dia, nak tengok dekat atas tu kan. Tiba-tiba gedekang, bunyi pintu dihempas. Bunyi tapak kaki turun menuruni anak tangga. Aidil cepat-cepat dia tuju pintu. Dia buka pintu, dia nak tengoklah siapa kat luar. Tapi tak ada siapa pun. Tak ada kelibat siapa pun kat situ. Dia tak nampak siapa-siapa pun. Keluar minum lah tu. Aidil berseloroh tau. Selepas tu dia tutup pintu gedegang. Serta-merta lah. Rumah dia tu blackout. Aidil dia tuju ke tingkap nak tengok. Sama ada rumah dia je kan blackout ataupun rumah semua kat situ. Dia pun tengok rumah kat situ semuanya bergelap. Legalah hati dia. Sebab masa tu semua rumah memang dah tak ada elektrik. Ha, jangan buat pasal kalau rumah dia seorang je, memang pelik lah. Lebih menakutkan masa tu bunyi perabot dekat rumah sebelah dia tu semakin kuat diserik tau. Ha? Dalam-dalam tak ada elektrik tu teruk srek, suk srek duk tarik perabot rajin pula. Lepas tu dia pun capai telefon sebab masa dia dengar bunyi perabot tu tak logik lah kan. Dalam gelap macam tu duk main nak mengemas semua kan. Dia telefon pada Liza. Ya weh, aku pun dah duduk dalam ketakutan. Ha, kali ni dia dapat call Liza. Liza cakap dia memang duduk dalam ketakutan dalam rumah. Sebabnya dia dengar kuat gila kot bunyi perabot tu sungut-sungut, duduk serik kan. So Liza pun dia bagi tahu yang dia pun dalam keadaan ketakutan. Tak apa, tak apa. Kita buat tak tahu je. Kejap lagi adalah tu elektriknya. Idea dia cuba tenangkan Liza. Padahal dia yang tak tenang sebenarnya. Tapi sebaliknya Liza yang tak tenang, dia kena juga tenangkan Liza. Kenapa kali ni Liza pun dengar juga bisik hati Aidil keliru? Ada yang dia boleh dengar, ada yang dia tak boleh dengar. Peliklah. Aidil dia buat keputusan dia nak intai dekat pintu hadapan rumah dia tu sampai dia jumpa jawapan. Dia tak kira. Dia kalau nak pindah dari rumah tu, dia nak cari rumah lain kat situ, memang rata-ratanya memang dah dipenuhi dengan orang. Memang susahlah dia nak cari rumah kat situ. So dia kena stay juga kat rumah tu. Dia tak ada pilihan lain. Aidil dia tanya lagi pendapat mak dia. Macam mana nak buat? Macam mana ni mak? Nak pindah ke macam mana ni kan? Mak dia suruh Aidil stay je kat situ. Cubalah Aidil sikit pergi turun ambil tanah blok hang tu. Lepas tu hang makan sikit bagi rasi dengan tempat hang. Pesan mak Aidil suruh makan tanah. Hampa. Hampa. Suruh makan tanah korang. Aidil dia turun. Lepas tu dia ambil sedikit tanah. Dia ikut petua orang tua tu. Layan je lah petua orang tua ni. Mungkin ada betulnya. Keluh hati Aidil. Sekurang-kurangnya dia ikhtiar untuk dia orang kata hadapi situasi tu. Malam tu Aidil seperti biasalah. Dia buka lampu. Lepas tu segala benda yang dah jadi kebiasaan dia, segala pendengaran tu apa semua, dia rasa tak ada tau malam tu. Rasa sunyi, dia rasa nyaman malam tu. Tak ada lagi lah dia bunyi seruk-serik ke gudung gadang mesin basuh ke. Alhamdulillah menjadi rupanya. Ha, macam tu. 3 hari berselang lepas tu, Aidil dia bersyukur tau. Memang tak ada lah. Memang rasa tenteram. Tak ada bunyi-bunyi yang seram pada sebelumnya tu. Masuk hari keempat selepas Aidil ni dah telan sedikit tanah tu, bunyi tu kembali berbunyi. Malah ditambah pula dengan bunyi yang baru. Bunyi kereta kawalan jauh. Kawalan jauh dilanggar-langgar-langgar dinding. Duk main. Macam budak main. Main siiiik. Kereta kawalan jauh kan. Lepas tu bunyi pula budak-budak berlari. Naik turun tangga. Naik turun tangga. Berlari dekat koridor dia kan. Ha, lagi teruk tau gangguan yang datang tau. Lepas tu bunyi kereta kontrol tu makin rancak.
Aidil ni dia seolah macam dah lali tau dengan bunyi-bunyi, walaupun kadang-kadang perasaan dia meremang, lepas tu dia dia ada rasa seram. Memang ada lah, bohonglah korang kalau tak rasa seram. Tapi dia dah macam tak apalah, dibiarkan, biasalah tu. Kadang-kadang dia boleh move on, kadang-kadang dia tak boleh move on sebab sebab dia insan yang lemah juga, macam kita semua juga. Aidil dijumpa dengan Alif dan diceritakan apa yang dilalui. Kali ni Aidil betul-betul nak tahu misteri jiran sebelah dia tu. Aku nak try masuklah rumah sebelah tu nanti, nak tengok apa ada kat dalam dia. Aidil dia bertegas pada Alif, tak payahlah masuk, bukan ada apa pun dalamnya. Ada perabot sama macam rumah hang, cuma rumah tu kosong, tak ada orang nak duduk. Tegas, tegas Alif pada Aidil. Aidil dia diam. Dia iyakan je lah. Dia tahu Alif ni mesti melarang punya dia. Daripada awal memang Alif ni melarang dia. Gerek punya mamak ni. Aku nak masuk je kot. Kok ada barang yang orang tinggal, bolehlah aku guna. Ish, sembang punya sembang dengan Alif. Elektrik pun kembali pulih macam tu. Legalah hati Aidil. Dia mulalah mengintai dekat celahan pintu. Dia nak tengok tau pintu jiran depan rumah dia. Pintu tu memang sentiasa bergelap. Tak heran pun hari ada elektrik pun memang pintu bergelap. Tepat jam 1 pagi dia ada dia tak jumpa apa-apa jawapan pun. Dia duduk ngintai-ngintai-ngintai, tak jumpa apa. So dia beralah, dia masuk rumah, dia tidur. Dia buka lampu, dia buka radio, dia pasang MP3 untuk riuhkan keadaan dalam rumah tu, untuk elakkan ketakutan. Itulah, itulah rutin dia, hari-hari dia buat kan. Janji aku tak nak dengar benda yang bukan-bukan. Bisik hati dia sambil dia meletakkan bantal. Kadang-kadang kat muka dia mau tangkuk macam tu. Lepas tu azan subuh kedengaran dekat masjid berdekatan. Rumah dia tu dekat dengan masjid. Selesai azan tu, satu pengumuman lah tentang satu kematian dibacakan. Jadi Aidil dia kata, aku kena ke rumah orang meninggal tu sekejap lagi. Memandangkan hari ni hari Sabtu, aku tak kerja, jadi aku bolehlah pergi. Aidil disiapkan diri dia untuk dia pergi dekat rumah orang meninggal tu. Awaklah duduk di blok tu ya. Soal seorang pakcik tua dalam lingkungan umur 50-an, kenal tak apa tak, tiba-tiba dia tanya macam tu. Ya pakcik, kenapa? Tanya Aidil semula pada pakcik tu. Makhluk Tuhan ni ada dekat mana-mana, jawab pakcik tu bersahaja. Lepas tu terus pakcik tu pergi ziarahi arwah. Korang apa korang rasa bila tiba-tiba cakap macam tu? Balik je dari tanah perkuburan, Aidil dia sempat berborak dengan seorang lagi, otai orang lama yang stay dekat kawasan rumah sewa dia tu. Kali ni Aidil dia beranikan diri dia untuk bercerita hal sebenar apa yang dia alami. Kau rajin mengaji tak? Kau rajin solat tak? Kau rajin dengar ayat suci Al-Quran, zikir-zikir semua tak? Tanya orang lama tu. InsyaAllah cikgu, saya ada buat semua tu, jawab Aidil bersahajalah. Memang dia buat lah, alhamdulillah. Kalau ada semua tu, kau tak payah risau lah. Semuanya baik je. Apa-apa pun kau diletakkan di situ sebab penghulu tahu kau okey, jawab orang lama otai tu. Aidil dia kebingungan dengan apa yang cuba disampaikan oleh orang lama, oleh otai tu. Dia bingung macam tak tahu tau. Tiba-tiba pula macam tu kan. Kau akan dapat jawapannya nanti. Aku tak nak cerita apa-apa sebab kau orang yang kelima dah. Kalau aku cerita, kau takkan percaya. Dah 4 lagi tu dulu aku cerita tapi semua tak percaya. Sampai sekarang dia orang tak dapat jawapan, kata otai tu sambil beri kata-kata semangat pada Aidil. Baiklah cikgu, jawab Aidil terpaksa aku. Dalam hati dia berkata, layan je lah sampai jumpa jawapan. Kalau okey aku stay, kalau tak okey aku belah. Seperti biasa, setiap hari Ahad Aidil akan basuh baju untuk seminggu. Keadaan kat belakang rumah tempat mesin basuh dia memang agak menakutkan, dengan dinding yang berlumut akibat kebocoran atap. Hanya disental sikit-sikit lah dia untuk nampak lebih baik kan, dengan tahik burung lagi apa semua. Dari mula lagi dia tak dapat nak halang burung-burung tu, jadi dia terpaksa stay macam tu. Lepas tu dia cuma balutkan mesin basuh dia tu setiap kali lepas digunakan lah, untuk elakkan tahik-tahik burung tu berkarat pula kan. Tapi pada hari tu, selepas dia buka pintu belakang dia nak basuh baju, alangkah terkejutnya dia, keadaan dekat situ bersih korang. Tak pernah dia duduk kat situ, keadaan kat mesin basuh tu jadi bersih macam tu. Kali ni bersih, tak ada tumpukan tahi burung langsung. Peliknya lah, tolong cuci ke orang sebelah. Aidil berseloroh lagi. Bukang, bunyi pintu dia empas di rumah sebelah. Oi, ada jawapan tu, ada respon. Aidil ketawa kecil.
seolah-olah macam walaupun dalam hati dia budak-budak ketakutan kan, tapi semangat yang otai tu berikan sebelum tu, dia yakin semuanya akan jadi baik-baik je. Selesai dia basuh, dia sidaikan baju dekat beranda rumah, dekat depan dengan rumah orang depan lah. Kedengaran maksud tu kan, macam ada orang pasang TV tapi tak jelas lah, bunyi sama-sama aje. Maksud tu bunyi tu macam TV tapi itulah sama-sama gitu. Idea dia, dia layan je lah, layan. Lepas tu dia terus sidai baju. Lepas tu untuk kali terakhir tu, dia nak jemur seluar-seluar comel dia. Dia teringatlah pesan mak dia, pakaian dalam tak payahlah nak jemur luar rumah, nanti orang tak suka. Kalau betul ini juga makhluk Allah, aku nak tengok dia marah ke tak. Bisik hati Aidil sambil diteruskan juga jemur pakaian kecil dia tu. Selesai kerja macam biasalah, pukul 2 petang dia balik rumah, dia nak angkat pakaian jemuran dia yang disidai semalam. Lepas tu dia tengok kan seluar kecil dia tu bertaburan atas lantai dengan pakaian lain, elok je macam biasa, cuma pakaian kecil tu je yang bertaburan dekat atas lantai tu. Betul lah ni ada orang tak suka, kata Aidil sambil dia angkat balik semula pakaian dia tu. Dia ambil balik semula baju comel, apa, seluar comel dia tu kan. Cis, air kecil kucing, patutlah tak suka. Siap kencing lagi atas kain aku. Eksperimen dia tu terganggu nampaknya. Ha, macam tu lah, lantak lah. Aidil tiba-tiba dia teringat tau masa kejadian SMS tak ada tuan tu. SMS tu juga di-delete tanpa dia yang delete, tak tahu siapa yang delete. Aidil jadi bingung. Lepas tu dia belik-belik telefon dia, sambil-sambil tu dia balaskan WhatsApp kan. Leka lah dia bermain telefon. Aidil ni dia terlelap kat ujung katil. Kali ni dia ditindih sesuatu tau atas badan dia. Dia seolah-olah dah menjerit tapi tak pun, suara tak keluar pun. Dia rasa sakit kat bahagian dada. Dia cuba nak baca ayat Al-Quran, tapi akhirnya hampa tau, macam tu lah, terlepas tau. Kain lansir dia nampak berterbangan seolah-olah macam angin meniup lansir tu, tapi tak ada pula dia rasa angin, tapi dia nampak lah lansir dia tu macam bergerak-gerak, macam ada sesuatu yang melalui lansir dia kan. Sah, ada sesuatu yang melalui langsir tu. Aidil dibongkokkan badan dia, dia tarik nafas lega, sakit kat dada dia hilang. Ha, sepintas lalulah dia dapat rasakan macam ada sesuatu tu memang menghempap pada diri dia. Siang-siang pun kena hempap, bahaya betul dah ni. Keluh Aidil ni sambil dia pasangkan alunan zikir. Pesan otai orang lama kat situ buatkan Aidil ni teringat semuanya dalam baik-baik saja. Aidil dah nampak dah sedikit gambaran tau, mungkin ni yang nak disampaikan. Cabaran dia untuk dia tengok reaksi kemarahan dah dibalas. Idea dia diam. Waktu dia terus ke dapur, dia masak air sebab dia nak tambahkan air simpanan dia untuk dia minum kan. Dia dahaga, sambil tu dia minum lah. Badan dia rasa penat. Lepas tu dia pun terbaring dekat bucu katil. Mata dia kejap buka, kejap tutup, kejap lelap, kejap tak, macam tu lah. Takpelah, layankan sikit lagi kan. Lepas tu lampu memang dia dah pasang kat ruang tamu, buatkan dia rasa lebih berani. Dia memang selalu pasang dekat ruang tamu. Maknanya bilik dia tu memang disamari dengan lampu daripada ruang tamu. Dia tak nak duduk dalam gelap. Dalam keadaan mimpi tak mimpi, Aidil ni dia seolah nampak tau ada sebaris berjubah putih sedang bersolat jemaah dekat ruang tamu dia. Dalam keadaan separuh sedar, dia sempat bercakap tau dalam hati, mimpi ke ni? Aku mimpi ke ni? Tapi dia nampak, dia cuba bangunkan diri dia sebab dia terlalu penat sangat. Lepas tu seseorang berbaju putih sama-sama tu datang menghampiri dia. Masa tu dia tampar-tamparkan pipi Aidil. Aidil dia tersedar. Maksud tu dia rupa-rupanya dia mendapati handphone dia tu menghempap muka dia. Aduh, sakit juga. Dia mengaduhlah, dia bangun daripada baring. Lepas tu jam masa tu dah menunjukkan waktu isyak. Dia dapati tingkap rumah dia tu seolah-olah macam ditiup angin tau. Tingkap tu memang dia tak terlupa nak tutup, dia memang tak tutup. Bila diingatkan seolah-olah masa tu dia ditampar sebab macam seolah-olahnya dia buat satu kesalahan. Aku bermimpi ke apa tadi? Aku bermimpi ke? Aidil dia kebingungan yang melampau. Dia segera bangkit dan dia bersihkan diri dia sebab dia nak buat apa yang patut lepas tu. Masa malam tu, bulan malam tu dia terang. Dia silap langsir, dia tengok pada bulan yang penuh tepat. Masa tu bulan tu memang nampak clear daripada bilik dia. Mata dia dah mula segar membuatkan dia tak rasa ngantuk. Dia layankan WhatsApp time tu. Hik, hik, hik. Pak, 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 pak.
Masa tu dia dengar tau bunyi budak-budak berlari dekat tempat parking, tempat parking. Ha, macam tu. Amboi, seronok betul lah anak-anak cikgu ni. Ingat raya ke apa? Bulan terang je pun. Idea dia ketawa kecil lah kan. Hei, seronok benar main macam tu. Belik-belik telefon, dia hantar WhatsApp dekat kawan-kawan setempat kerja dia. Dia nak tanya pasal kerja. Yang membuatkan Aidin terkejut, jam dah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Lebih membingungkan dia, anak siapa yang berlari seronok sangat dekat bawah tu pada jam 2:30 pagi macam tu. Aidin dia lagi bingung lah. Lepas tu dia terus tutup lampu bilik. Lepas tu dia biarkan pintu bilik buka sikit. Macam biasa lah kan, cahaya lampu luar tu masuk. Adik dia terlena sampai ke pagi. Nasib baiklah dia tak ada berfikir sangat pasal budak-budak yang memang main kat bawah tu. Pagi seterusnya Alif dia berdiri tegak sambil dia lambai-lambai tangan. Dia memanggil Aidil. Masa tu Aidil dia nak pergi kerja. Alif ni dia dekat pondok pengawal lah. Awal pergi kerja hari ni bang, tegur Alif yang memang segak berkopiah dekat pondok tu. Hari ni kena awal, ada urusan sikit. Idea dia membalas sambil dia pulaskanlah motor dia legenda. Dia naik motor legenda. Ha, satu-satunya yang warna paling unik kat kawasan tu. Terpancar pada waktu tu pada wajah Alif ni memang nampak nur cahaya bila dia menggayakan kopiah putih pada pagi tu kan. Nampak lain lah daripada hari-hari yang lainnya. Lena tak tidur semalam? Tanya Alif. Dia boleh tanya pula kawan tu. Lena je Alif. Penat punya pasal, okey lah. Aku pergi sekolah dulu lah ya. Ha, macam tu dia jawab kan pada Alif. Idea dia sebenarnya dia jawab tu dan kadang malas-malas. Dia fikir time tu Alif tu sengaja tau nak sakat dia pada pagi-pagi tu. Alif ni macam tahu banyak benda lah pasal dia. Bila Aidil dia tuju kat tempat kerja kali ni, dia tekad dia nak tanyakan pada rakan-rakan sekerja dia pasal rumah sewa dia tu. Salah seorang daripada rakan sekerja dia mula buka cerita. Aku dulu duduk sebulan je kat situ, tak tahan anak aku asyik menangis je. Kata kawan dia yang bekerja sama dengan dia, orang lama lah kat situ kan, pernah duduk stay dekat kediaman tu sejak daripada kediaman kat situ mula dibina. Lah ya ke, kenapa tak tahan naik turun tangga ke macam mana tu? Soal Aidil. Aidil boleh soal dia macam tu. Dia boleh kata pula kawan dia tu tak tahan naik tangga ke apa semua kan. Tak adalah, memang tempat tu tak sesuai pun untuk anak aku. Anak aku menangis. Bagi tahu otai tu, orang lama tu yang masa tu dia berlalu, dia nak menuju ke kantin. Balik daripada kerja kali ni, Aidil dia terserempak lagi dengan pakcik yang tegur dia tempoh hari tu. Beli cendol ke ABC? Tak apa, buat pilihan yang terbaik ya. Jangan risau, semuanya baik-baik je. Kata pakcik tu berlalu sambil dia, masa tu pakcik tu naik motor C70 buatan Jepun, original. Aidil dia lagi bingung lah tentang apa yang dia lalui, tentang kata-kata pakcik tu. Nak beli cendol ke, nak beli ABC dah kenapa, nak balik rumah ke apa ke. Pening lah Aidil rasa kan. Dia balik rumah, dia hirup cendol yang dibeli tu sambil dia tonton TV. Lepas tu dia melayan perasaan penat dia tu sampai dia tak terfikir tau apa yang diberitahukan oleh pakcik tu, apa yang dia nak fikirkan sebelum ni kan. Tiba-tiba pula time tu lah Alif call. Kata silin rumah pecah. Kejap lagi aku naik tolong pasang yang baru ya. Alif bagi tahu dekat Aidil dalam telefon macam tu. 5 minit kemudian Alif naik bersama dengan 2 keping silin yang baru. Apa je yang ada kat atas ni Alif? Tanya Aidil sebab Aidil nak ambil tahu sebenarnya. Dia dah cuba panjat tapi dia tak cubalah nak tengok kat atas tu. Jadi Alif pun jawablah, ada tangki air je lah untuk semua rumah blok ni. Ha, jawab saja sambil masa tu dia tengah paku-pakukan siling tu. Alif dia cepat-cepatlah turun sebab dia nak jalankan tugas yang lain pula. Lepas tu Aidil ni dia biarkanlah Alif ni bergegas-gegas keluar apa semua kan. Aidil sempatlah dia nak menelik gerak-gerik Alif turun pada tangga tu. Sehilangnya dia daripada pandangan tu, maknanya dia dah tak nampak dah Alif ni. Aidil ni dia berfikir tau.
berfikir, dalam duduk fikir tu gedegang. Bunyi pintu pula ditutup oleh jiran depan dia. Seolah-olah jiran dia tu pun tengok Alif tu sedang menuruni anak tangga. Nak menyebok juga ke jiran ni? Dengus hati Aidil sambil dia senyum kecil. Perkara macam tu seolah-olah dah jadi kebal dah bagi Aidil. Tapi kadang-kadang rasa seram tu tetap ada lah, macam cakap-cakap sebelum ni kan. Aidil dia layan YouTube lagu-lagu jiwang buatkan dia rasa leka. Sambil-sambil tu dia baca buku-buku yang dia beli. Dia beli buku-buku. Ha, dia minat baca buku. Dia nak hilangkan rasa-rasa stres, rasa bunyi pelik-pelik semua tu kan. Strik, strik, strik. Bunyi seolah-olah orang mengesot tau dekat tepat atas siling dalam bilik Aidil. Kucing lah ni nak beranak. Aidil dia nak sedak hati dia sambil dia ambil batang mop, dia ketuk-ketukkan bagi siling ni. Dia nak halau kan kucing nak beranak. Sejak siling dibaiki Alif, Aidil ni selalu dengar tau bunyi seritan mengesot dekat siling tu. Dia sampai terpaksa pindah tidur dekat ruang tamu. Tak selesa dah nak tidur dekat dalam bilik dia. Alif, ada rumah kosong lagi tak kat area sini? Aidil rasa nak pindah lah, dekat seminggu dah aku tak boleh nak tidur, tak boleh nak lelap sejak kau baiki siling rumah aku ni. Aidil dia mengadu kepada Alif macam tu lah, sebab yelah sebelum ni bunyi jiran-jiran, tapi kali ni atas kepala kot bunyi atas muka kan. Macam mana dia nak hadap benda tu? Macam ni lah, kau buka salah satu daripada siling yang aku tampal tu, kau renggangkan sikit. Tak payahlah pakuskan siling tu, mungkin ada yang marah kot sebab tak ada jalan keluar. Jawab Alif bersaja. Kau ni bila orang serius, kau buat main-main pula. Tegas Aidil, dia agak marah tau dengan sikap Alif. Dia sangkakan Alif tu macam nak kenakan dia. Aku cakap biarkan, kau suruh aku tampal siling tu. Bila dah tampal, kau merungut itu ini. Bukan aku nak layan kau seorang je dekat sini. Alif mula meninggikan suara kepada Aidil. Aidil terdiamlah. Lepas tu Aidil terasa lah, sentap jugalah kan bila dah ditinggikan suara macam tu. Tapi Alif ni dia minta maaf sebab dia layan Aidil macam tu. Dia pun ada perasaan juga, ada masanya dia tak boleh kontrol dia punya kemarahan dia tu. Aidil dia naik ke atas, waktu dia tengok TV sekali-sekala. Lepas tu dia masuk bilik, dia dengar bunyi seritan dekat siling bilik dia. Aku dah cubalah buat apa yang disuruh. Dia otai juga, mestilah ada apa-apa tu. Bisik hati Aidil lah. Dia cuba untuk mengenal dan menghormati otai-otai lama kat situ. Orang-orang lama semua kat situ.